Di mana ku taruh mukaku, semua persiapan sudah musnah. Apapun hanya tinggal nama, aku menghancurkan karirku sendiri di depan komunitas hip hop Lampung. Aku benar-benar kecewa pada diriku sendiri. Mungkin memang aku tidak bisa menjadi seorang rapper. Hei, sadar diri, kau bukan seorang rapper. Kau bukan apa-apa, ingat kau itu apoteker, bukan musisi. Apa gunanya kamu berada di dunia hip hop ini? Percuma kau tak akan dapat apa-apa. Percuma kau buat lagu hingga 100 tapi tak ada yang hafal dengan bagus. Percuma kau lakukan semua hal ini karena kenyataannya kau hanya mencari kesibukan diri. Apakah ini akhir dari karirku sendiri? Tapi ini yang kupilih. Aku tak akan lama bermusik karena aku akan kembali ke jati diriku sebagai apoteker. Ini adalah keputusanku yang bulat. Aku tak akan jilat ludahku sendiri, tak akan dapat diubah lagi. Aku tak akan bermusik selamanya. Kiana berkata padaku dalam bayangan semu, aku hanya perlu menghadapi kesalahanku sendiri dan berusaha untuk tidak mengulanginya kembali. Kesalahan itu lumrah, bagian dari kamu sebagai manusia. Hanya perlu bangkit kembali dan coba lagi. Seperti dirinya yang dulu menghadapi berbagai cobaan dalam hidup, menjadi avatar mesin kejahatan dan juga menjadi harapan umat manusia. Kala itu hingga akhirnya menjadi penyegel terakhir. Finality, percayalah pada dirimu sendiri, itulah yang kamu katakan padaku. Apakah ini akhir dari karirku sendiri? Tapi ini yang kupilih. Aku tak akan lama bermusik karena aku akan kembali ke jati diriku sebagai apoteker. Ini adalah keputusanku yang bulat. Aku tak akan jilat ludahku sendiri, tak akan dapat diubah lagi. Aku tak akan bermusik selamanya. Aku mungkin jatuh sekarang, tapi aku akan bangkit lagi. Adalah awal dari akhir perjalananku sebagai seorang pemusik dan juga seorang rapper. Kegagalanku menjadi pelajaran berhargaku, dan aku akan maju ke depan menuju bukan hanya infinity tapi finality, menuju akhir dari hidupku.